Hai, balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina. Kali ini aku bakal share ke kalian tutorial makeup untuk ke kondangan atau ke pesta yang simple, yang natural, pakai semua produk-produk yang paling murah tapi yang awet gitu. Sebenarnya kemarin itu aku sempat bikin juga tutorial makeup untuk ke kondangan pakai semua produk-produk yang paling murah. Terus ada yang tanya, "Kak, ini tahan lama atau enggak ya? Kalau misalkan kulit kalian normal cenderung kering, itu biasanya tahan lama kok." Maksudnya dalam batas waktu 4-5 jam dia masih tahan. Tapi kalau misalkan kalian punya kulit yang berminyak, nah di sini aku bakal kasih tips gimana bikin make up yang simple, yang tahan lama meskipun kalian pakai produk-produk yang paling murah gitu. Jadi di sini ada tips-tips khusus, jadi kalian wajib nonton sampai selesai. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So langsung aja ke videonya. Nah, karena di sini kita akan bikin makeup yang simple, jadi seperti yang selalu aku bilang, setiap kali kita mau bikin makeup yang simple, yang hasilnya natural, yang flawless, itu kalian harus persiapkan kulit kalian dulu. Jadi sebelum kalian masuk ke bagian makeup, kalian pastikan dulu untuk pakai skincare, kalian lembabkan dulu kulit wajah kalian. Karena kalau misalkan kulit kalian itu lembab, ketika kalian aplikasikan foundation itu bakal lebih menyatu dengan kulit, terus nggak bakal bikin mendok, nggak bakal bikin cakey gitu, terus nggak mudah crack gitu nanti apa complexionnya. Jadi pastikan kalian persiapkan kulit kalian sebelum masuk ke bagian makeup. Nah, di sini untuk persiapan awalnya, seperti biasanya aku bakal pakai mix and spray aloe rose. Jadi ini campuran dari air mawar dan aloe vera gelnya Viva. Jadi ini bagus banget untuk ngasih kelembapan di kulit kalian, dan ini juga bakal bikin makeup kalian itu tahan lama. Jadi tips pertama untuk kalian yang mau hasil makeup yang natural dan tahan lama, itu pastikan kalian pakai setting spray kayak gini, karena dia fungsinya bukan hanya untuk mengikat makeup jadi lebih tahan lama, dia juga ngasih kelembapan yang kalian butuhkan sebelum masuk ke bagian makeup. Jadi di sini aku bakal pakai dulu. Nah, ini aku sengaja banyakin, jadi benar-benar tunggu sampai dia meresap dengan benar, pastikan sudah benar-benar kering, baru lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu pelembab. Nah, buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung cek di Shopee aku @yanakatrina88. Nah, kalau mix and spray-nya udah meresap dengan baik, sekarang lanjut aku bakal pakai pelembab. Ini pelembab bengkoang dari Viva. Ini bagus banget ya, jadi dia mudah banget meresap dan ngasih efek lembab yang tahan lama gitu. Nah, setelah pelembabnya meresap dengan baik, sekarang lanjut aku bakal pakai primer. Ini juga kunci penting untuk make up yang tahan lama, karena ini bakal bikin make up kalian itu kayak ke setting dengan baik. Plus ini bakal bikin hasil make up kalian itu lebih mulus gitu, jadi lebih halus, karena dia ngasih efek ngeblur di pori-pori. Jadi ini adalah primer dari Viva yang Perfect Blurring and Wrinkle Corrector. Jadi kalau ini primernya Viva, ini kan kayak silicone base gitulah. Jadi ini aku biasanya pakai cuman di bagian yang aku rasa pori-porinya gede. Jadi biasanya aku pakai di bagian pipi kayak gini, di bagian jidat sini pori-porinya gede, sama di bagian hidung dan dagu gitu. Jadi nanti aku ratakan sisa-sisanya ke seluruh wajah. Jadi nggak pakai banyak lah gitu di bagian-bagian luar, cuma di bagian yang aku pori-porinya gede. Jadi ini aku ratakan kayak gini, ini langsung ngasih efek ngeblur ke pori-porinya. Jadi pori-porinya itu langsung terlihat mengecil. Nah, ini penting banget ya, kalau kalian tanya apa sih yang bakal bikin makeup kalian itu lebih tahan lama gitu, primer gitu. Jangan pernah lupa pakai primer sebelum kalian pakai foundation gitu. Jadi primer dulu baru foundation. Ini kayak gini. Nah, setelah selesai dengan primer, sekarang lanjut aku bakal pakai covering cream dari Viva. Ini yang brown sama yang olive. Jadi ini biasanya aku pakai sebagai pengganti concealer dan shading. Jadi concealernya itu bakal aku jadiin highlight, dan ini yang brown bakal aku jadiin shading. Nah, karena di sini aku punya noda bekas jerawat, sama ada jerawat beberapa di sini nih, bakal aku tutup dulu pakai covering cream ini. Kalau misalkan kalian punya concealer, nggak apa-apa, kalian bisa pakai concealer. Tapi di sini aku bakal pakai dari covering creamnya Viva yang olive. Jadi sebelum aku pakai foundation, aku pakai ini dulu menutupi bekas-bekas jerawat. Ini aku pakai jari aja, tap pelan-pelan, jadi sedikit aja, yang penting nutupin bekas jerawatnya. Sini juga.
Nah, setelah itu lanjut sekarang aku bakal pakai foundation. Di sini aku bakal pakai liquid foundation dari Viva. Ini aku pakai yang bengkuang juga, yang natural. Jadi masih banyak kemarin yang tanya, kalau misalkan makeup kondangan pakai foundation kayak gini yang punyanya Viva itu tahan enggak? Tahan selama kalian pakai tips-tips untuk bikin makeup kalian itu tahan lama. Jadi pasti berhasil kok. Nah, jadi aku pakai kayak gini 2 pump. Nah, karena ini foundationnya liquid kayak gini, jadi aku bakal pakai flat brush untuk mengaplikasikannya. Nah, setelah rata kayak gini, sekarang lanjut aku bakal pakai lagi mix and spray aloe rose. Jadi aku bakal semprotin lagi. Ini bakal bikin makeup kalian itu lebih flawless dan lebih tahan lama lagi. Nah, setelah itu aku bakal tap-tap pakai spons. Nah, sponsnya sendiri aku bakal basahi lagi pakai mix and spray. Jadi benar-benar biar hasilnya itu lebih flawless dan lebih tahan lama. Jadi langsung aku tap-tap kayak gini. Nah, jadi ini setelah aku ratakan pakai spons, dia jadi benar-benar natural banget. Jadi dia langsung menyatu sama kulit, nggak medok karena hasil dari pemakaian mix and spray tadi. Nah, sekarang lanjut setelah aku pakai foundation, sekarang lanjut aku bakal pakai covering cream yang tadi. Ini yang olive aku bakal jadiin highlight, sama yang brown ini aku bakal jadiin sebagai shading. Nah, ini aku pakai jari aja. Ini pakainya tipis-tipis aja ya. Ini aku bakal pakai di bagian bawah mata kayak gini. Jadi di tap-tap pelan aja sebagai pengganti highlight. Sebelahnya lagi. Nah, lanjut aku bakal pakai yang brown sebagai shading. Nah, setelah selesai dengan shading, sekarang lanjut aku bakal pakai blush on dalam. Di sini aku bakal pakai dari Madame G. Ini yang nomor berapa ya? Ini yang Venetian Rose. Nah, setelah selesai dengan blush on, highlight, dan shading, sebelum aku setting pakai bedak, sekarang aku bakal pakai lagi mix and spray aloe rose. Kalau misalkan ada yang bilang, loh kak, kok pakai ini terus? Nah, ini tipsnya gitu, biar makeup kalian itu lebih flawless, lebih halus, dan lebih tahan lama. Jadi kalau misalkan kalian mau makeup yang natural, yang simple, yang tahan lama, kalian ikutin aja tips dari aku ini gitu. Jadi setelah disetting semua kayak gini, sebelum aku setting pakai bedak tabur, aku bakal semprotin lagi mix and spray aloe rose. Nah, ini kalau ada yang tanya, ini nggak bakal luntur nggak kak gitu, maksudnya complexion-nya nggak gitu, selama kalian habis semprot itu kalian jangan otak-atik, kalian tunggu sampai dia benar-benar meresap dengan sendirinya, sampai benar-benar kering gitu, baru kalian aplikasikan atau kalian setting pakai bedak tabur. Nah, ini setelah mix and spray-nya ini benar-benar kering, sekarang lanjut aku bakal setting pakai bedak taburnya Viva. Ini bagus banget, aku pakai yang natural. Nah, ini aku bakal aplikasikan pakai brush makeup kayak gini. Jadi langsung aku tap-tap kayak gini.
Nah, setelah aku setting pakai bedak kayak gini, sekarang aku bakal tap-tap lagi bedaknya pakai spons. Nah, spons ini bakal aku basahin lagi pakai aloe rose kayak gini. Jadi benar-benar nanti hasilnya bakal lebih ke setting secara maksimal. Nah, ini langsung aja aku tap-tap kayak gini. Ini tipsnya bakal bikin bedak kalian itu kesetting dengan baik ya. Jadi complexion kalian gak akan mudah luntur. Tap-tap aja, jangan digeser ya. Di tap-tap aja. Nah, jadi ini hasilnya setelah aku tap-tap pakai spons basah yang pakai aloe rose itu. Ini hasilnya benar-benar flawless, kayak second skin gitu. Nah, setelah itu lanjut aku bakal setting lagi pakai compact powder dari Viva ini yang Bright Beauty. Nah, untuk compact powdernya sendiri aku bakal pakai brush lagi, jadi hanya ditap-tap kayak gini. Biar hasilnya nggak terlalu yang tebal banget, yang cakey. Jadi ini hanya untuk men-setting complexion-nya biar benar-benar anti badai gitu loh. Nah, ini hasilnya setelah aku setting lagi pakai compact powder. Jadi dia benar-benar natural tapi benar-benar anti badai gitu untuk complexion-nya. Nah, sekarang lanjut aku bakal bikin alis. Di sini aku bakal pakai pensil alis dari Salsa. Nah, selesai dengan alis, sekarang lanjut aku bakal pakai eyeshadow. Di sini aku bakal pakai face palette dari Sisu. Jadi ini sudah ada eyeshadow, sudah ada highlighter, sudah ada blush on. Nah, ini aku bakal pakai warna pertama itu yang warna coklat. Jadi ini shadingnya sebenarnya, tapi bakal aku jadiin eyeshadow. Ini bakal aku pakai ke seluruh kelopak. Nah, setelah itu masih pakai warna yang sama, aku bakal pakai di bagian bawah mata. Ini aku bakal ganti brush yang lebih kecil. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pakai yang shimmering kayak gini, yang gold. Ini aku bakal aplikasikan pakai jari aja di bagian tengah kelopak. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pakai eyeliner. Ini eyeliner dari YOU. Nah, setelah selesai dengan eyeliner, sekarang lanjut aku bakal pakai mascara dari Madame G. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pakai bulu mata palsu. Ini dari produkku sendiri, yaitu Matsuge by Anna Katrina. Ini aku bakal pakai yang kode NN1. Jadi dia ini natural banget. Nah, setelah selesai dengan bulu mata palsu, sekarang lanjut aku bakal shading bagian hidung sama bagian pipi. Ini aku bakal pakai dari face palette yang sama. Ini aku bakal shading hidung dulu. Nah, setelah selesai dengan shading, sekarang lanjut aku bakal pakai blush on-nya. Nah, selesai dengan blush on, sekarang lanjut aku bakal pakai highlight. Ini aku bakal pakai dari face palette yang sama. Nah, selesai dengan highlight, sekarang lanjut aku bakal pakai lipstick dari Implora yang Hannes.
Nah, selesai untuk lipstick. Sekarang untuk terakhir kalinya aku bakal pakai lagi Mix and Spray Aloe Rose. Jadi ini biar dia lebih ngikat lagi untuk make up-nya dan bakal bikin make up kalian itu lebih flawless lagi. Nah, sekarang lanjut aku bakal bikin rambut. Up untuk kekondangan menggunakan semua produk-produk yang paling murah dan tahan lama. Semoga video ini membantu kalian yang lagi cari referensi makeup untuk kekondangan yang tahan lama pakai semua produk yang paling murah. Buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. Buat kalian yang mau request makeup-makeup tertentu, boleh langsung komen di video ini. Dan buat kalian yang mau beli semua produk yang aku pakai di video ini, kalian langsung cek aja link yang ada di deskripsi box. Di situ sudah ada link pembelian produknya. So, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Dah.